Aksi arogan petugas keamanan di TMII mengusir seorang pedagang viral hingga menuai kecaman. Meski berujung damai buntutnya, kini petugas keamanan tersebut dipecat. Kamu ngelawan saya? Saya mau pulang, Hah? Pak. Ya Allah, Pak. Kamu mau jual lagi nggak? Enggak, Pak. Hah? Video viral di media sosial ini memperlihatkan seorang pedagang asongan yang diusir paksa oleh petugas keamanan TMI. Memohon untuk dilepaskan, sementara sang petugas dengan arogannya membentak, melemparkan ancaman sambil menarik ransel yang digendong ibu paruh baya itu. Kamu siapa? La ilaha illallah, saya punya ketua ya. Jangan nyebut nama Allah, la ilaha illallah. Hargain saya. Ya saya mau pulang. Ketua kamu siapa? Saya mau pulang. Kamu ini. Saya mau pulang. Buntutnya, usai video viral ini menuai kecaman, permintaan maaf pun dilayangkan. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas tindakan saya dalam peneguran kepada Ibu Encum saat penertiban pedagang liar di lingkungan. Atas tindakan saya mengakibatkan kegaduhan. Meski ada andil kesalahan pedagang karena berjualan di area TMII, tindakan yang dilakukan petugas tentu tak dapat dibenarkan. Buntutnya, petugas keamanan yang dinilai menyalahi prosedur diberhentikan. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta.